Sejumlah warga Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau disebut-sebut menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang pada Rabu siang. Terlihat sekelompok orang yang mengaku dari PT Makmur Elograha, perusahaan pembangunan pabrik kaca dan solar panel, memarahi warga Pulau Rempang. Akibat kejadian ini, sejumlah warga dilaporkan terluka akibat terkena pukulan. Kanit Reskrim Polsek Galang Ibda Andika Samudra mengatakan peristiwa ini terjadi akibat miskomunikasi di lapangan antara warga dengan pihak perusahaan. Warga melarang aktivitas PT MEK yang sedang bercocok tanam. Lahan yang sedang dikelola oleh PT MEK diklaim warga masih menjadi lahan mereka. Namun perusahaan menyebut jika lahan itu sudah dibebaskan dan sudah berstatus milik PT MEK. Polisi pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para korban. Perkara ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Polresta Barelang.